Salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, tanpa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah, generasi qolafiyah, mutakhirin, guru-guru kita, orang tua kita, dan semua kaum muslimin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah memegang dua pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah muslimin rahimahullah, pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kitab-kitab Al-Ahyar, kitab fikih, pembahasan masih tentang waqaf. Jadi bahasa Arabnya waqaf, wakok, karena kita nyebutnya wakok, yang benar wakok. Bismillahirrahmanirrahim. Wakalan sanibu anakallahu biutubihi fitabihir wa ala yakuna bimakurin. Keadaan adalah kemulah berbahasa Arab boleh dibaca wa ala yakunu, boleh wa ala yakuna, makanya kalau latif wa ayyidu alaina, boleh dibaca wa ayyidu, boleh dibaca wa ayyida alaina latif wa ala yakuna. Dan janganlah wakaf itu dimaturin, digunakan untuk maksiat. Jadi enggak boleh wakaf itu digunakan untuk maksiat. Al-Mahdurul Haram, maka kerusakan-kerusakan di wakaf itu jadinya maksiat. Baisar waktu bisenak di wakfi, maka disarankan di dalam sahnya wakaf itu intifak wal maksiat, diperhindar wakaf itu dari maksiat. Lianna wakaf ma'rufun wakfirun, karena wakaf itu adalah suatu kebaikan dan kebajikan. Jadi jangan sebaliknya, wakaf itu dipakai buat maksiat. Wal maksiatu kukis, maksiat itu sebaliknya, katanya kita. Mana yang enggak boleh dalam wakaf? Di antaranya masjid yang bersifat wakaf apa saja? Bayarullah wakfu ala syarofi alatim bifakti toriki, maka haram hukumnya wakaf itu dijadikan dua kali. Jadi jangan di situ ada vokasi begitu-begitu dua kali, tidak boleh. Nabi yang bilang kalau di dalam supaya tidak laku, kalau hilang supaya tidak ketemu. Jadi enggak boleh ikut-ikutan modern-modernan, kemudian ada operasi berbeli, enggak boleh. Kenapa? Karena wakaf itu bukan jual beli alasan. Wakaza alatul muharramati, alatul muharramatu, dan alat-alat yang diharamkan, enggak boleh. Kemana yang haram itu merokok dan masjid. Walaupun saya merokok, saya bilangin haram merokok dalam haram orangnya di masjid. Zaman zaman berbalik, kata orangnya boleh di masjid, kan dipakai soket, kenapa aja darahnya itu di luar udah, walaupun dari akal kan bumi itu bikinnya. Setiap darah yang keluar dari tubuh maka najis, kalau belum keluar maka tidak najis, walaupun pakai pembalut tapi udah tuh itu bikinnya. Ada yang bilang nggak apa-apa nanti pakai pembalut, udah keluar yang namanya udah keluar najis, maka dia bawa najis. Ini banyak kan dikatakan ibu nggak apa-apa nanti pakai pembalut, udah keluar itu pilihnya. Setiap yang udah keluar maka najis, kecuali sedikit dimakan, dan sedikit darah nyamuk, darah lalat, itu ada
sedikit di mata enggak boleh banyak. Enggak boleh. Alasan pakai membeli itu enggak alasan benar kecuali itu kotor. Begitu kan? Jadi alasan yang kita lakukan itu enggak boleh di dalam masjid karena Yusuf mengandung bidang sebagaimana itu dikerjakan oleh Abu Bidah. Apa sih alur maksudnya bintang dolalah? Bintang dolalah yang memahami bintang sampai sekarang kita terbagi dua. Kata Imam Syafi'i al-bintang itu perbuatan di bintang itu terbagi dua. Mahmudun ada yang dipuji, wabatmun ada yang dicela. Sebagaimana yang penulisnya Imam Abu Salam, kitab yang paling detail tentang hukum itu diantaranya Imam Isu Agus Salam. Bid'ah itu terbagi dua, ada yang dipuji, ada yang dicela. Dan bid'ah itu tarinya terbagi dua, ada bid'ah hukumi secara dunia, ada bid'ah syar'i secara agama. Bid'ah hukumi secara dunia terbagi lima. Secara dunia, dunianya kelihatan nih, tetapi dalamnya akhirat itu disebut hukumi. Tahlilan, bid'ah hukumi dunia. Judulnya tahlilan, dalamnya agama. Maulidan, itu bid'ah hukumi. Judulnya maulidan, dalamnya agama. Khatiban, sampai pengajian kita, pengajian yang sunnah itu malam Rebo. Nabi itu di dalam tiga tahun tarif mengadakan tarif itu banyak malam Rebo. Ada orang kajian Ahad, kajian Senin, itu kita tunggu itu dari dunia. Dalamnya akhirat. Nah, dalam tunggu itu terbagi satu, kita mubah. Yang Nabi ada hukumnya boleh mubah. Motor dunia bisa mengubah hati satu. Mobil tergantung niat kita. Kenapa? Namanya ini yang dipakai ke masjid dari pahala, dipakai buat manusia dapat manusia. Yang kedua bisa makruh. Yang Nabi punya makruh. Bukan dunia tapi punya makruh. Karena dunia itu terikat dengan akhirat sama agama. Makruh dunia. Yang Nabi tidak ada punya makruh. Masjid ada rapinya, makruh masjid, makanya masjid itu kalau saya boleh di itu. Jadi makruh ada bid'ah muharramnya. Zaman Nabi nggak ada hukumnya haram. Zaman Nabi nggak ada hukumnya haram. Sajen ke sajen nggak ada. Ada bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak ada hukumnya hasanah bagus. Bagaimana berkata yang mengajar oleh Nabi kulit insanin Nabi Muhammad di zaman yang awal bahwa hasanun dan kita keuntungan saat kita pakai datul awam katakan tiap-tiap perkara yang bagus yang Nabi tidak ada tapi bagus itu hasanun bagus mau lidah ya kan ada. Nah bila dia kelawanan itu boleh baru saat dia kita dolalah. Ambil gelar itu tariknya bukan tiap-tiap mengajar menabi, bukan. Tariknya tidak gelar yang paling mendekati ketolongan masalah kalau kita bah, buat sunnata, buat imana, buat biasa. Harus tiga empat pelajaran ini tidak ada di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran yang disebut tidak gelar dulu harus terpenuhi itu empat pelajaran. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di As-Sunnah, tidak ada di Ijma, tidak ada di Qiyas, baru kita ulama. Oleh Al-Quran saja tidak ada, tapi kita bisa ada, dan disebutnya ulama. Oleh Al-Quran tidak ada, hadisnya ada, Ijma ada, dan disebutnya ulama. Harus kemampuannya, di Al-Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada, di Ijma tidak ada, tapi ada di Qiyas. Belum disebut di Al-Quran. Di antaranya Nabi puasa diyasin, maksud kita kan pakai kias. Nabi puasa ditanya mengingat hari kelahiranku. Begitu. Jadi jangan ngomong, jangan Nabi gak ada, gak ingat.
dalil yang ditanya, dalilnya ada enggak? Nah ini keterangannya, sebagaimana ini dulu mesti dipakai sama orang kita. Golongan apa? Min sufiyati zawani, sufi yang besar. Ini sufi yang besar, bukan yang besar, sufi yang besar. Apa dia itu? Bi ayu ibu ala kalabi lagi simati. Dia itu pakai musik di masjid, musik ya, dari sendiri untuk hiburan. Joget-joget. Makanya jangan masjid dipakai buat hajatan, jangan hajatan itu menggantung lagi. Ribet itu dosa panitianya. Banyak sekali masjid disewa buat di kanan hajatan. Depannya kasih pelampang, pelampang gak tonton, gak tunggal. Dosa kumus, dosa dangdutan. Ribet pernah kejadian pas orang duhur, berdiri pun dangdutnya. Dah, gimana itu? Gak beres, masih-masih aja. Keterangan mandul itu di masjid, doik, hadis lemah. Keterangan kita itu di masjid, hadis lemah. Nabi ini dari Siti Fatimah dengan sahabat Ali, sunahnya itu tiap bulan Sawal, tanggal 6. Ini kalau kita mengikuti sunah, Nabi itu dari Siti Fatimah sama sahabat Ali, tanggal 6 bulan Sawal. Maka di Kiasi, tanggal 6, oh nggak bisa tanggal 6 Sawal, tanggal 12 nggak bisa tanggal 18. Kenyataannya bukan yang bulan Sawal, kita nikah itu banyakkan lebaran haji. Kebanyakan alasannya pada itu. Kalau sudah sunnah, karena bulan Sawal. Jadi orang-orang di sini itu wayang kuluna sampai dia mengatakan, lasma kita minta dimulai. Bahwasanya musik-musik ini hiburan-hiburan ini adalah sebagai penenang. Sebagai penenang. Makanya sunnah-sunnahnya ini saya bilangin. Akhirnya kata Imam Syafi'i, iza koma hudan, apabila koma itu jauh, yang bisa bagi rekod dari maghrib, koma itu jauh gitu, nggak langsung koma, gitu caranya, tepat aksir selawat, disuruh banyak selawat. Wayakulu dan katakanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Jadi awalnya pakai selawat. Kalau komatnya dia, kemudiannya dia jangan. Kalau dia juga habis kemudian maghrib, komatnya lama. Nah itu disuruh selawat dan dikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad subhanallah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Tetapi kalau mepet enggak, langsung kok oh, mak, enggak perlu ada sholat. Begitu. Ada penambahnya sholawat. Karena sholawat itu umum dan enggak ada ijazah. Itu keterangan. Jadi enggak boleh masih berdipati buat maksudnya wahulahi wakna sholohan alai jadu. Bahkan dia itu orang sufi ya, mengatakan kurangnya ada dalilnya. Dan enggak ada. Walai sahabat itu pilih nizal hukumnya itu harus dicegah. Makanya ada waktu bila dalilin bahwa ada waktu kibar. Berdakwah gak pakai dalil bahwa ada waktu kibar. Semua ini bohong. Yang kita ikut-ikutan yang lucu-lucu gitu. Jangan om, jangan dalilnya itu kita nambah itu nama agama kita itu dalil. Begitu keterangan. Selanjutnya mahalat yang enggak boleh diwakaf. Wa barakat la yajuzul waqfu ala al-bai'i, tidak boleh wakaf itu diperjualbelikan. Enggak boleh wakaf dijual, enggak boleh wakaf dibeli. Wa kina'i, dan ada berhalatnya. Maksudnya berhala apa? Jangan dalam masjid itu di waktu itu ada patung, ada gambar-gambar yang bernyawa, walaupun kalender, kalender dia bukan orang nggak boleh. Tatkala kalau makan ikan, kubaitan,
di surat itu walau takut walau takut nanti sesuai nanti lama sesuai musim tidak akan masuk dalam rumah itu rahmat, nggak dapat rahmat. Satu ada patung, ada anjing, ada gambar bernyawa, nggak boleh. Di masjid ada kaidahnya, kaidah gambar orang. Di masjid ada patung orang, nggak boleh. Mana lagi waktu itu bertawar roti, nggak boleh. Di masjid itu ada kitab-kitab Taurat, nggak boleh. Kitab yang bukan Al, Wal Injil, dan nggak boleh di masjid itu maka ada Injil. Di anak haram itu kali haram. Kenapa haram? Yaitu laku di hukum bagian ini berjaman di zaman aneh. NU diresmikan orang akhir dilantik. Mana urusannya itu beda yang lantik kayak semua. Duit itu ilmunya. Pimpinan pak pimpinannya orang akhir dilantik. Jangan berikutan. Kita jangan berikutan. Walaukana waktu dimian, kalau ada yang mengatakan kafir ini orang bukan agama Islam tapi beda sama kita. Video wakil ini nah, kayak kemarin terkasih kurban orang beragama Islam yang ikut kurban. Di ini dengan air benar-benar dia masih di tanah sewa kafir ternyata dia bukan agama Islam tapi beda sama kita. Yang jadi pertanyaan apakah sah itu wakilnya? Pak Inau daya sih tidak sah. Dasar orang kafir di sini. Kenapa? Di mana bahkan kafir hati dan orang yang murtad tidak boleh wakaf. Kafir hati yang melarang kita, orang yang murtad melarang kita, tidak boleh wakaf kafir hati. Alasannya di mana rumah maklumi karena dia itu secara hukum orang yang kafir hati yang benci sama kita, orang murtad yang benci sama kita. Orang Islam secara Islam yang masuk lagi agamanya yang beda itu hakikatnya itu di kisah di gunung bahwa waktu menanaman tidak ada pengaruh pas baru waktu syekin tidak ada pengaruh karena waktu itu bersifat selamanya walau waktu kalau ada orang wakaf kalau ada orang wakaf halal takniah niatnya buat orang kaya. Ya wakaf ini untuk orang kaya. Apakah sah? Orang kaya orang Islam. Orang kaya ini orang Islam. Ya wakaf ini capai tanah buat si Ahmad. Ternyata Ahmad orang kaya. Sahabatnya hilangkan. Ada dua, ada beda pendapat. Maksudnya menarah dan mati di waktu dia tetap memiliki amian tidak ditanya di wakaf. Kamu wakafkan al-hal kepemilikan apa niat bertakarub mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau saya diajak takarub maka sah, tidak masalah. Wakada bahwa kopa menusoki. Bagaimana kalau ada orang wakaf kepada orang nosek? Orang gagal sholat, orang gagal sholat, diwakafin. Kalau bintang ini orang ini tidak ada ibadahnya pasir di hilang pun itu pun tidak pendapat tetapi kebanyakan pendapat yang sahih itu dia sah pasti. Kenapa? Dari sana aja mudah-mudahan dia berubah oleh karena itu Allah Rabbi berkata Imam Rabbi walashbahu bikaramil aksarina dan serupa-serupa itu dengan perkataan kebanyakan ulama tarjihu kauni tahlikan yang terbaik adanya kepemilikan kuatah selwati ala harulahi dan sah wakaf kepada semua itu jadi sah wakaf kepada orang kaya wakaf kepada orang fasik sah yang penting dia agamanya Islam bukan murtad bukan zimmi bukan kafir harbi. Dan wakaf itu ada pengaman di antara enggak bagusnya orang tua
di antara enggak bagusnya orang tua bagi bilang salah ya. Di antara enggak bagusnya orang tua memberikan anak tetapi enggak nyebutin riba. Ini kalau tempatin rumah enggak disebutin di tempat rumah buat kamu, milik kamu. Cuma ngomong ini tempatin rumah. Begitu. Tiba-tiba meninggal dunia di bapaknya. Inilah dalam pikir kesalahan orang tua, maka anak menjadi rebutan. Bapak, hibah, atau wakaf, atau waris, tiga terjadinya Tuhan. Kalau orang tua cuma ngomong seperti itu, ini rumah tempatin, udah. Enggak ngomong di rumah buat kamu, enggak gitu. Di rumah tempatin. Tiba-tiba tuh bapaknya meninggal, sedangkan anaknya ada lima. Nah itu jadi kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena ada tiga hukum di sini. Apakah itu rumah hibah dikasih? Apakah itu rumah waris? Apakah itu rumah wasiat? Tiga. Makanya selaku orang tua kalau mau ke anak bilang aja kasih. Gitu. Di rumah saya kasih kamu. Meninggal orang tuanya, anaknya udah tahu. Kalau ingat di rumah berarti dia. Tapi kalau cuma ngomong di rumah tempatin, nggak disebut dikasih, nah itu jadi bumerang. Kata Imam Syafi'i, di antara nggak bagusnya orang tua berkata seperti itu. Gitu. Selanjutnya, wahwa alam masyarakat rohiku bintakdim wa takdir wa tasyan wa takdir. Ini penting nih perjalanannya. Wahwa wakot itu, ini wakot itu alam masyarakat rohiku. Dia harus menjalankan dulu apa yang diwakafkan, apa orang yang diwakafkan. Makanya benar kalau ada orang yang wakaf, saya wakaf ini buat musola umpama. Saya wakafin buat musola. Tiba-tiba perubahan nama itu musola menjadi masjid. Dia tetap jadi musola, itu lebih bagus. Kenapa? Karena yang wakaf itu mau bukan buat masjid, tapi buat musola. Jadi alasan wakaf itu orang yang wakafkan itu mensyaratkan. Minta lima, dia minta didahulukan dulu niatnya itu apa yang dia wakaf. Watakir baru pengurusnya diterusin takir. Watasyatin dan menyamakan. Watakdirin dan memberikan kelebihan. Urutannya. Ini wakafnya mau apa? Dia dulu amanat yang mewakafkan. Nah di dalam kitab yang kelima ada keterangan begini. Ada tanah yang punya wakaf yang mewakafkan umum, tolong jadikan bukit di atas tingkat, yang bawah dijadikan parkiran. Dibikinlah tuh di atas jadi buat sholat, di bawah parkiran ada WC-nya, ada lampunya, ada lampunya. Sangka seperti itu sah. Jadi kalau kita lihat ada masjid, bukit di atas bawahnya bukan masalah gitu ya. Jangan kita langsung bilang gak sah, kita tanya dulu. Ini wakafnya masih ada seperti itu enggak? Oh seperti itu, sah. Tetapi kalau dia enggak wakil seperti itu, di masjid, di mana sejarah orang menjadikan masjid yang wakafkan. Tiba-tiba pengurusnya bikin di atas buat sholatnya di bawah buat parkiran, maka tidak sah. Kenapa? Karena tanah itu dijadikan masjid. Tanah dijadikan masjid begitu. Nah itu bapak terakhir. Nah ini penting juga nih. Apakah hal yasibu ayyukibu syaswala nanti? Apakah orang wakafi buat dirinya sendiri sama enggak? Jadi penyebutan nadirnya buat diri sendiri. Saya wakafin tanah 100 meter nadirnya sekian. Ini bahas ini detail banget. Sama pernah seperti itu. Jadi ini wakafin tapi buat sendiri.
Beda ya niatnya wakaf. Jadi niat itu awal, pelaksanaannya akhir. Nah dia di sendiri-sendiri. Saya wakaf di tanah 100 meter buat saya mengambil sendiri. Yang jadi pertanyaan apakah seperti itu? Nah ini masih berbicara untuk jawab. Enggak sah. Enggak sah. Wakaf itu yang buat diri sendiri. Wakaf itu buat nantinya ada kepengurusan, kepengurusan yang disebut nanti. Terus yang jadi pertanyaan, apakah wakaf itu berlanjut kepada anak-anaknya? Ini jadi pentingnya. Banyak orang mengatakan wakaf itu putus, sudah. Yang ada dua ini tidak usah campur ini terus dilapor gitu. Begitu. Nah kata Imam kata sahabat Ali, Rodhanku, alhamdulillah itu dia yang berbuat batil. Suatu organisasi, suatu kebenaran tanpa organisasi bila dizalimi kaum batal, maka sia-sia. Dikatakan di sini, inna aulada yasihu. Bahwasanya anak-anaknya sah meneruskan wakaf-wakafnya. Malah yang bi'ah selagi itu wakafnya tidak dijual. Begitu benar. Begitu, jadi jangan bilang urus sudah milik Allah. Wah, yang begitu tetap memakmurkan itu, tetap diurutkan umum siapa saja. Walaupun ya itu asalnya yang mewakafkannya, yang namanya mamulir, sifatnya umum, jangan disker-sker. Nah ini kalau wakaf sudah selesai, nanti kita langsung ke bab tiba. Tiba-tiba juga penting, tiba-tiba pemberian yang orangnya masih hidup disebut tiba. Pemberian yang meninggal disebut waris. Beda tiba waris itu. Pemberian hadiah orang yang masih hidup disebut tiba. Pemberian yang meninggal disebut waris. Ya jika ya mungkin bagi terlemah silahkan ditanya. Ditanya Pak Ustaz. Izin tanya Pak Ustaz, masalah tadi kan andai kata orang Kristen, tapi dia membangun masjid. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Ya. Nah kemudian kedua, kalau itu yang membangun orang Kristen, bagaimana untuk jamaah, apakah sah atau tidak? Terima kasih. Ya. Orang Kristen itu wakaf membangun masjid, apakah sah atau ya, tidak sah? Alasannya katanya Ustaz, tidak sah dengan hal ibadah. Dia bukan hal ibadah, dia ke sholat atau masjid. Gak nyambung. Dia ke sholat bangun gak nyambung. Alasan Imam Syafi'i laisa min amil ibadah. Dia bukan amil ibadah. Dia ke sholat bangun masjid. Terus yang kedua, bagaimana jamaahnya Pak? Bagaimana jamaahnya tinggalin? Ada dua perkara yang mesti kita tinggal. Pertama, imamnya limitah. Imam komako tinggal tuh. Cari itu mesti lain. Imamnya Al-Bid'ah. Apa kali Al-Bid'ah? Imam Al-Bid'ah bersifat kuami. Yang berbeda sebabnya hampir nanti dari hampir, pokoknya beda sama dia, hampir. Nah, ngomong kita ya tinggal. Yang ketiga, musola masjid yang bukan buatan orang Islam. Pada yang Nabi, orang yang bikin masjid. Apa kata Nabi? Rokoi masjid. Masjid Tiroh. Begitu, pokoknya walaupun dia punya banyak pinggir jalan dan pinggir misalnya. Pokoknya jangan diterima, lakukan di hukum. Ya, sekarang satu lagi. Coba, kurang pas kok jawabannya Pak Ustaz. Contoh ini di mall-mall itu kan bangun ini bukan orang-orang ini yang punya mall, misalnya orang-orang Kristen-Kristen itu ya. Buat di masjid ya. Nah, itu kan jawab kan banyak kali nih Pak. Kalau kita gak sholat, kan ini kita banyak dosa ini kita. Nah, kalau kita sholat di situ, itu hukumnya apa? Dosa atau kita sah? Sholat di situ makruh. Makruh sholat di gereja. Makruh sholat di tempat bangunan bukan agama Islam. Sholatnya makruh. Sholat makruh sholat menghadap salib. Makruh. Yang bangunnya dosa. Kitanya sholatnya makruh. Tapi kalau sih makruh di tinggal di. Di mana pun bahasa sholat dong. Ada sholat di rumah waktu. Jadi pas aja saya menghormati waktu di nanti ketika menawari pas sampai rumah atau tempat ibadah lain masih terjadi begitu. Pokok
pokoknya gampangnya ada keterangan libur mengambil waktu pada dan ini saya mau ambil waktu ya kita udah terima kasih pak iya bayar ceritanya ada lagi cukup ya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.